Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang dikasihi Tuhanku, pimpinan Baptis Santo Yohanes dan Korinus Kota, peristiwa umat yang hadir dalam gereja ini, umat Leoni Santa Brigita, Santa Fidelis dan Santo Paulus Miki yang saya kasihi, serta umat Allah yang mengikuti saya ini secara resmi yang saya kasihi. Salah satu penegasan surat yang mulia Paulus kepada surat KPP 2021 bagian mengajak kita membangun ruang-ruang kudus, dan salah satu pembangunan ruang kudus adalah selalu berupaya menghadirkan atau menyediakan waktu untuk hadir dalam Ekaristi Kudus yang dihidangkan oleh Tuhan di ruang gereja. Maka hendaknya kita sadar betul bahwa Ekaristi Kudus yang dirayakan dalam ruang gereja adalah peristiwa kudus dan ruang kudus, sehingga berbagai macam tindakan dan aktivitas jual beli yang ada di pasar hendaknya kita hilangkan. Berbagai macam aktivitas makan minum yang kita biasa buat di ruang sana, di ruang gereja, kita hilangkan. Mengapa? Supaya kita benar-benar berinteraksi, membangun iman untuk berjumpa dengan Yesus, sumber segala kekudusan. Karena itu Yesus sangat marah, karena itu ada simbolisasi yang memanggil tali dan mengusir para penjual dan pembeli yang beraktivitas di ruang kudus. Maka saudara-saudari, apa poin yang kita hadapnya? Tidak bisa tawar-menawar dengan kita. Datang saja, kamu yang sudah berdosa, minta ampun. Datang saja, kamu punya kelimpahan, bersyukur dan memberi berkat. Datang saja, kalau Anda punya keraguan dan kecemasan kehidupan, minta kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat, Allah Maha Kuasa yang tidak bisa kepada Tuhan, hendaknya kita tumbuh kebanggaan. Karena ini tema APP tahun ini adalah membangun ekonomi yang berwirausaha, semakin beriman. Sehingga kalau kita semakin beriman, biar sibuk bekerja, biar sibuk cari kehidupan di luar sana, kita tetap dan bahkan diwajibkan untuk mencari dan menciptakan ruang-ruang kudus dengan Tuhan. Sehingga perkataan tidak ada waktu untuk berdoa